Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Pada video kali ini Lulusan Gaming bermain game Pocket Incoming lagi ya teman-teman. Dan pada hari ini Pocket Incoming ada event baru yang dimana ada Pokemon S Plus Lugia. Ini GG banget teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin diamondnya sudah sampai 20.000, silakan bisa langsung gacha tentunya. Dan video ini Lulusan Gaming buat khusus untuk teman-teman yang ragu. Jadi yang ragu diamondnya hanya di bawah 20.000 atau di bawah 19.000 diamond, mau gacha atau enggak, nah maka dari itu simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Kita akan gacha tentunya. Kita masuk ke summer event dulu teman-teman. Wah ternyata ini banyak sekali eventnya. Tadi Lulusan Gaming sudah nyoba beach water ice ya. Kita nebak es krim gitu, tapi ketika selesai itu masih ngebug kayaknya. Entah itu cuma di Lulusan Gaming atau apa. Kita ada 7 hari login, itu mendapatkan diamondnya banyak banget. Lalu legendary universal shard di hari ke-7. Oke, bagus banget untuk reward-rewardnya. Eventnya sangat menarik ya teman-teman. Kita langsung aja ke draw. Kita bahas si Lugia ini. Lugia ini. Nah, untuk Lugia kita ada kemungkinan bisa mendapatkan S plus bintang 4. Nggak ada bintang 3 ya teman-teman untuk Lugia ini. Dan untuk rednya kita belum lihat ya, rednya itu ada nggak sih? Untuk rednya nggak ada, tapi untuk guaranteednya itu ada. Kalau kita 8 kali draw, itu ada kemungkinan kita mendapatkan si Lugia ini teman-teman. Dan kita bisa beli menggunakan ini tiket ya. Kita beli tiket 10.600. Oke, mahal, jadi mending jangan pakai tiket, karena kalau 10 harganya lebih mahal 2.600. Jadi mending draw yang 2.480 ya teman-teman. Dan sebelum kita gacha, ada mitos yang dimana ketika ada banner baru kita nyoba diamond card draw 20 kali itu katanya bakal nambah hoki, itu katanya. Maka dari itu kita coba dulu draw yang biasa. Bismillah, semoga dapatnya bagus ya. Katanya 20 kali atau gacha di limited draw saat ada Pokemon S Plus itu jauh lebih hoki katanya ya teman-teman. Kita akan coba. Oke, Pokemon B, Pokemon A, Venonan, Absol teman-teman. Oke, kita skip, semoga dapat 2. Oke, kita dapat 1. Ternyata masih mitos, kita coba 1 kali lagi. Ya, kita dapat dupe. Ternyata nggak pengaruh ya teman-teman, nggak pengaruh untuk kita gacha di saat ada S plus, itu tergantung hoki masing-masing. Kita langsung aja gacha di legendary summon, semoga hokinya ada di sini. Kita coba gacha 16.000 ya, kita nggak ada diamond 20.000, nggak ada diamond 19.000. banyak yang bilang kalau diamond kita belum 20.000 itu jangan gacha, nanti kalau udah 20.000. nah maka dari itu kita akan coba, karena di server ini Lulusan Gaming memang sengaja untuk bikin konten ya, jadi nggak masalah walaupun nggak dapat Lugia di server ini, tapi semoga dapat Lugia tentunya Pokemon S Plus. Semoga kita bisa dapat si Lugia ini. Bismillah, kita coba 1 kali dulu. Oh ternyata sampai penuh ya teman-teman. Kita buang dulu Pokemonnya. Pokemonnya sampai penuh. Kita dekompos dulu, lalu auto select. Oke, auto select aja Pokemon yang B. Kita buang semuanya, Pokemon B nggak masalah ya. Nanti juga dapat lagi untuk Pokemon B, itu gampang dapatnya kalau misalnya kita butuh Pokemon B. Kalau dibutuhkan, nah kita hajar aja semuanya. Kita jual, lumayan dapatnya 200. Kita bisa tuker fragment Pokemon yang S. Nah,
Kita coba kaca segini cukup nggak? Cukup nggak kira-kira tasnya? Paling nggak kita sisain 100 gitu. Oke, kita sisain lagi. Masih kurang. Paling nggak kita kosongin 100. Masih kurang nggak? Soalnya 150 kapasitasnya. Oke, kita coba aja. Langsung draw ya, teman-teman. 2480. Oke, kayaknya kita dapat Lugia fragmennya ya. Dapat apa? Apakah Lugia? Oke, kita dapat Exu. Exu. Bagus enggak ini, teman-teman? Kalau ini Lulusan Gaming belum tahu ini. Baru ya kayaknya ya. Kita dapat fragmen 1, dapat 2 dan dapat Exu. Oke, bismillah. Kita satu kali lagi. Kita habiskan ya, teman-teman. Dapat Aron. Dapat Aron dan oke, lumayan dapat Aron. Dapatnya fragmen ya. Jadi dapat fragmen. Kita gacha lagi. Oh, Magmi ini. Magmi udah kelihatan. Lumayan kita dapat Legendary Universal Shard. Kita butuh 50 fragmen Lugia. Kita gas terus sampai dapat, sampai habis sih sebenarnya. Sampai habis ya. Duskull Lugia baru 10 ya fragmennya. Ternyata nggak ada itu ya hero Pokemon-nya ya. Hanya fragmen ya. Kita hanya mendapatkan beberapa fragmen si Lugia ini. Nggak bisa ngandelin hoki, teman-teman. Jadi memang harus sedia banyak diamond sih. Menurut Lulusan Gaming gitu ya. Dapat Aron lagi. Dapat dupe banyak nih. Aron. Lumayan. Shardnya baru 13. Habis, teman-teman, 2480. Nah, itu jadi kesimpulannya. Kalau teman-teman misalnya mau gacha, ya dipertimbangkan lagi, karena memang kita dapatnya itu fragmen. Dapat fragmen, dan kalau modal 16.000 itu sangat belum cukup. Belum cukup sama sekali, teman-teman. Maka dari itu kita harus tabung dulu diamond kita sampai benar-benar banyak. Ya, next event itu ada Rayquaza kalau nggak salah. Rayquaza kita bisa gacha di situ kalau misalnya teman-teman ragu gacha Lugia. Ya, jadi seperti itu video kali ini. Silakan buat teman-teman yang mungkin diamondnya hanya pas-pasan bisa pertimbangkan dengan nonton video ini. Jadi kita bisa bijak mengeluarkan diamond tersebut. Silakan mau kalau mau gacha ya. Walaupun diamondnya kurang, yang penting pengen gacha gitu, hanya pengen gacha, gak masalah. Oke, jadi video kali ini cukup ya teman-teman. Itu saja yang bisa Lulusan Gaming sharingkan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.